Yang terhormat dan yang saya hormati, Al-Mukarram,
saya mengikuti dari Sukabumi atau yang lebih enaknya Bapak Kiai Tonton, beliau sedang ada dalam perjalanan. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asman, Bapak Ustaz Dedek, sekarang beliau menjalankan ibadah umroh, namun insya Allah tidak mengalami rasa hormat datang diri saya kepada bapak-bapak semua. Dan yang saya hormati seluruh jajaran kepanitiaan PBI Masjid Baitur Rahman, yang alhamdulillah dengan begitu semangat dan kebersamaannya serta kekompakannya sehingga bisa terjadi, bisa terlaksana acara ini. Dan yang terhormat ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terhormat para pemuda-pemudi, selamat seiring salam. Tidak lupa pula, mari kita sanjungkan kehadiran Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya. Jadi teman kita yang hadir di sini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari jamaah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kami selaku jajaran kepanitiaan mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas partisipasinya dan bantuannya dari materi, tenaga dan pemikirannya. Kami mengucapkan ribuan banyak yang terima kasih, dan semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sedang cerdas kepada semua. Amin. Dan kami atas nama kepanitiaan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari tempat ataupun jamuan yang kurang memadai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dulu saya pernah nanya
tentang sejarah masjid ini kepada almarhum bapaknya dari Bapak Ali Absar, yaitu Bapak Namim. Pada waktu itu beliau dalam keadaan sakit, saya penasaran ingin tahu ini masjid dibangun tahun berapa. Tapi beliau pun tidak tahu kapan masjid ini dibangun. Jadi kita punya dua masjid, diibaratkan orang yang satu kantor, yang satu orang tua. Jadi sudah semestinya kita rawat masjid, kita ramaikan masjid, kita melayani rumah sakit Allah dan amanah. Para ibu yang saya ibu bapak Tuhan yang saya hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan laksa ketika omong pulangnya ayat tempuh haji. Daripada mengomong kita paksa ayat tempuh haji. Alhamdulillah sudah hujan ya. Enak mengomong di rumah. Alhamdulillah sudah mengalamin wajib dan setahunya kurang berhubung lagi. Walaupun akhirnya masuk buang pemain nomor 1 buat teman-teman boleh kita panjangkan berhubungan dan puji syukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat sehat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di pengajian Masjid Jaminul Rahman, dalam acara Maulid Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya alhamdulillah pada hari ini warga Nabi Muhammad SAW sangat kompak sekali dalam apa namanya mengadakan acara di setiap masjid lama maupun masjid baru. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga. Intinya saya berpendapat untuk berbicara, mari kita jaga kekompakan kita dan juga kerukunan di Kampung Kelapa Dua. Dengan berbuat insya Allah kita bisa berkah ya, bisa damai. Dan juga saya sebagai lingkungan mengajak kepada ketua RT, RT 5 maupun RT 4, RT 1 dikenakan sekarang lagi musim hujan, bayangnya pada ketua lingkungan untuk memberikan atau gotong royong ya di masing-masing lingkungannya. Dikarenakan kalau nggak gotong royong ya mantap banjir ya. Kemudian mungkin ruangan juga ada yang belum membuat atau untuk pengurusan kependudukan ya, mohon nanti buat insya Allah
Karena kalau kita tidak melengkapi suatu waktu kita ada kebutuhan, kita agak repot. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu dan tiga tugas dan batu bersatu bahkan tidak mengalami bahkan hikmat saya. Yang saya hormati para pemuda, para panitia yang malam ini telah melaksanakan apa yang dia cita-citakan dan mudah-mudahan sukses. Amin ya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan diberkahi dalam Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan dari hubungan kita Habib Anwar Nabi yang Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat terpanggil. Amin. Malam hari ini terlihat jelas wajah panitia, wajahnya wajah menuju kemerdekaan. Jadi setelah berjuang sekian lama tanpa mengenal lelah, mengorbankan segala pikiran jiwa raganya untuk tujuan malam ini. Mudah-mudahan setelah beres malam ini, panitia merasa merdeka. Makanya sudah terpancar dari wajah panitia, wajah rona kemerdekaan. Mudah-mudahan sukses acaranya malam ini. Dan walaupun panitia itu bukan ibu. Kadang-kadang panitia datang, ibu dalam keadaan tidak ada. Panitia datang, ibu-ibu kadang-kadang lagi diurusi. Tapi panitia memaksa menarik diorang mungkin yang sudah disepakati bersama. Tadi ini hasil musyawarah tentunya. Tentunya hasil musyawarah kita mengadakan acara Maulid Nabi biasanya di tanggal segini dan malam ini. Jadi dari kesepakatan itu ibu-ibu mungkin berani untuk Ya Habib Allah.
Bismillah, alhamdulillahilladzi
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'aladdini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadil ummati falahu ajrun mi'atu shahih. Tabarukan bintuha Allahumma basalli wa sallim wa barik alaih amin. Allahumma yasir lana umurana wasra sulurana wa nawwir qulubana wahtim bisalihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka safa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamati wa maqaman mahmuda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Mukarramun wal mukarramah, yang saya hormati dan saya muliakan jajaran para alim ulama, para kiai, para ajengan yang malam ini sama-sama nampak tadi, walaupun saya tidak bisa absensi satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan grup kita semua yang ada di tempat Allah tambah-tambahkan keberkahan ilmunya, amin. Allah tambah-tambahkan keberkahan rezekinya, amin. Allah tambah-tambahkan keberkahan umurnya, amin. Amin ya Rabbal. Dan terlupa yang saya hormati dan saya muliakan jajaran para ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dimulai pangkal paling kanan yang disebutna RT, ayah RT na ayah, RW na ayah, lurah na ayah, imam na, jadi ulama ucapan dewa.
Kita doakan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, Allah sihi amanah dan amin. Teramat spesial yang saya cintai dan saya muliakan, jajaran para panitia penyelenggara. Bagaimanapun juga acara malam ini tidak akan terwujud tanpa dikoordinir para panitia penyelenggara, betul? Laras. Apapun yang dikorbankan, rek tanaga, rek ilmu, rek harta, ya Allah, sing dipoleske supaya boleh satu berlipat lipat ganda dunia sinar akhirat, amin. Untuk itu sebelum saya ceramah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk para panitia. Mudah-mudahan tahun depan acaranya lebih sukses lagi, amin. Kembalinya kita lagi, amin. Nah, makin sedih ya. Dengan hukum kita sendiri itu spesialnya. Saya di sini berasa bukan di tempat yang baru. Oh, kebenaran si kuring katakan iya jadi ketua DKRT dulur dinasab. Karena resa aki si kuring serang aki di DKM selalu aki-aki. Jadi kalau malam ini kita nonton ceramah negara Bios Mual izin mual wah paling kira, wah puluhan, wah kawasan. Astagfirullah. Dekatnya kita jauh-jauh dari Sukabumi bu, wah di kawasan. Tapi dengan apa? Kepenting tuah masyarakat panitia acara sukses, mudah-mudahan tuah Allah ya acara sini berkah dan amin. Amin. Ya mamba. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya cintai para bapak, bapak-bapak, nak ayah. Pak ayah, pak. Alhamdulillah. Ibu, ayah, ibu. Tim kompak, ibu, keluarga, sorana, ibu, ayah. Bu, ayah. Ayah, bu, ayah. Ayah, tadi kotak, bu, ayah, bu, ayah, ibu. Pemuda ayah, pemuda, perawan anak perawan, yang mana perawan? Dilepas. Bunga amarwata suka bunga kegiri-giri. Malam ini saya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita bikin kesepakatan dulu, kira-kira kita nonton ceramahnya malam ini bahasa Indonesia, Sunda atau Inggris? Sama mau Inggris. Wani mayar kuotana ibu. Sebagai mubalig nasional, apapun permintaan jamaah saya siap. Jangankan bahasa Inggris, kunci nage ibu mawar mobil. Kunci Inggris. Mending bahasanya kumpir sama biaya masyarakatnya majemuk, betul? Sunda na ayah, Jawa na ayah, pakai kumpir ayah. Mending bahasa kumpir gaduh-gaduh biar ngerti alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi satu tradisi umat Islam di Indonesia ketika datang bulan Rabiul Awal suka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa Maulid Nabi harus diperingati? Jawabannya singkat, sebab jelema mah boga penyakit. Oh, oh. Betul. Rek tanya tahun kemarin ini ayah bukan ayah. Kumbalikna ingat saat ingat dengan cerita dan kumbalikna naon. Banyak tak bawa SSR dari oh. Lamun jelema geus boga penyakit poroan kaituna sok loban ka tipu. Oh, punten desain zaman ayeuna banyak warnanya yang sama tapi kualitas yang beda, betul? Dir ibarat
Dodo jeung Tai Chi. Betul? Dodo wong kanahi. Dodo hi den Tai Chi. Kompak, kompak. Jadi kalau ceramah sama kita nanti harus kompak. Giran abdi nu ngomong, ibu bapak wayahna cara licin. Giran ditanya, ibu jawab dari tempat berwayah mah aing leher. Siap kompak siap? Dodo hi den Tai Chi. Dodo amis Tai Chi. Dilentik ketika wayaki apa rasa Tai Chi? Karena di meja itu si Uci menjalankan teh hasil. Ini mah di Indonesia dari tahun ke tahun banyak orang yang mengaku Nabi Rasul Ironisnya selalu ada jamaahnya. Ini menandakan dakalnya akidah umat Islam. Betul? Betul? Ngomongkan di jauh di masyarakat kelurahan Kelapa Dua orang tanya kira-kira lamun ditanya kenal dengan asam rasul kira-kira kenal apa ente? Tuh nyembli ya. Rahatim ahya rotastu ilayatim maulihi wa barikun nuriyatu imma'a para nabi, mengaku umat nabi, tapi maaf, tidak kenal dengan nasab baginda Nabi Muhammad. Makanya wajar di Indonesia dari tahun ke tahun dihujani bencana dan musibah, betul? Betul? Belum hilang keringatan kita 2 tahun yang lalu, bahkan baru pamit kita ada yang namanya penyakit virus corona. Kenal corona? Kapan ketemu? Di sini waktu corona kebagian uang gak 600 ribu? Kebagian kita malu-malu gak ada tamu, ini bilang aja kebagi. Walaupun gak, mudah-mudahan bisa kebagian, amin. Kira-kira dikasih corona ribu apa kagak? Ribuan ya betul? Bahkan saya punya cerita Bu, ketika pembagian 600 ribu saya datang ke kepala desa. Kades, saya meminta uang 600 ribu buat siapa? Buat tetangga saya, nenek-nenek. Jam 5 saya datang ke rumah nenek-nenek, saya antar ya. Assalamualaikum, kata nenek-nenek. Waalaikumsalam. Ada kiai, ya nenek, ini ada uang 600 ribu. Alhamdulillah. Dari siapa kiai? Dari corona. Mudah-mudahan corona ini panjang umur.
Ada sang orang yang enggak benar, ternyata ada yang baik ini. Ini kalau kita lihat dengan kacamata agama, musibah yang terjadi terus-menerus bahkan bertubi-tubi, Allah turunkan, lihat di dalam Al-Qur'an, wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatin tunkirun. Hei manusia yang suka sombong, hei manusia yang tak ingat nikmat dari Allah, lihat ketika aku memperlihatkan kekuasaannya yang sedikit yang namanya corona, ternyata semua banyak yang banyak orang yang di situ betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, RT mati. Aduh, kiai mati. Belakangan ini kalau kiai mati, siapa yang ngurusin aja? Karena benar ketika kematian kita butuh kekiaan, betul? Mati yang kita cari, yang apa? Mati yang kita panggil, ngemandiin, ngapain, ngenyolatin, ngemain. Paknya tuh, ini tuh kiai. Begitu habis sholatin ini aja langsung lah ilah. Kiai mau kemana kiai? Diam-diam gua lagi proyek nih. Proyek kematian. Ada yang kayak gitu ada? Tapi memang betul. Maaf kiai, ustaz di tengah masyarakat tugasnya banyak betul. Bahkan tugasnya 24 jam betul. Bukan hanya kematian, kiai tugasnya apapun yang terjadi di masyarakat pasti kita butuh kegiatan. Oh, tengah malam ibu ada yang terasa ambil TNH. Nulis TNH. Iya, betul. Di Sukabumi pernah saya di rumah yang satu penting ada yang penyanyi. Kira-kiranya yang satu penting malam-malam mereka mau ke kiai. Ibu kata hati-hati pak, ayah kata-kata ya pak. Kiai, maaf ya ganggu waktunya sebentar ya, ada apa? Itu cucu-cucunya mau ngapain? Cucu saya mau lahiran kiai, udah masuk rumah sakit, udah 5 hari dokter aja ada lahiran. Jangan kenapa? Kata dokter harus ada uang 30 juta buat operasi sesar. Terus dalam hati kiri ada apa ini? Maksudnya mau minta doa. Emang kita ada mayat wajah Bang Eno gitu? Urusan sama duit. Minta doa. Akhirnya kita kan bangun. Saking kita cinta kepada masyarakat, cuman bingung. Habis bangun kita ambil air wudhu. Ambil air wudhu kita terus kita buka kitab yang namanya kitab Ankar. Di kitab Ankar ada namanya doa-doa yang diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kita buka, kita ulang-ulang, bahkan kita sulitan, ternyata doa itu gak ada, doa lancarnya juga gak ada. Akhirnya gimana? Yaudah kita baca yang jauhkan aja. Kita baca itu. Makanya kalau di Sukabumi ada air yang seperti ini, malam-malam kayak ini, berarti ini air obat kesurupan. Berarti kalau dia dikasih ini, berarti kayaknya lagi kesurupan. Kayaknya jamahnya juga sama yang nontonnya. Ambil banyak ini saya bacain belum dicatat boleh dah. Apalagi yang suka demen banget layanannya boleh setiap tahun sekali dibaca lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Mursiya mursyid. Oh, kenapa ya kenapa? Ya maksudnya mursiya sakit itu tidak pada lebih banyak. Saya diukir ke air. Bawa ke cucu apa? Kasih minum, usapin yang ke perutnya. Ingat kata-kata saya, di mana-mana lansar pasti keluar. Jadi ya, di mana-mana lansar pasti keluar.
Kalau nggak lancar berarti nggak keluar, betul? Cuma yang namanya kaki-kaki kamu harus diulang-ulang. Yai, gimana? Ini gini lihat. Di jalan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pengen itu, ini nyontohin biar paham gimana gunanya. Kalau ini saya mau minum dulu, boleh? Teringat apa yang disampaikan guru besar ceramah almarhum al-Maghfurah yaitu Jenderal Allah maghfir lahu amin. Kembali ketika ceramah maka bagaikan kendaraan membutuhkan bensin. Saya bertanya sama orang sini, kira-kira kalau motor sama mobil angkot bensinnya banyak mana? Apalagi saya teronton. Berarti masih kurang airnya, saya minum lagi dah. Tapi kalau malam-malam ini kasih minum kayak gini, kayaknya saya bikin teriak, boleh enggak? Boleh. Boleh apa kata? Boleh. Bagaimana aku kan betah ceramah sementara saya minum susu yang ujungnya hitam juga. Tapi kalau ini gak apa-apa. Jadi saya mau tanya, kalau ke dokter butuh uang 30 juta tapi dengan doa kiai yang tadinya 5 hari di rumah sakit jadi lancar menyuruh, saya mau tanya, katanya orang sini pada cerdas, betul? Betul. Saya mau tanya, kalau ke dokter harus pakai duit 30 juta, kita kasih kiai 20 juta, boleh apa enggak? 10 juta. 5 juta. 2 juta. 1 juta. Kadang-kadang kalau hari kemuliaan kita datang bawa kresek, isinya apa? Cuman pisang doang. Bawa apok, apoknya isinya berapa buangnya? Bukan, berapa? Hanya selembar surat, kiai, maaf anda belum beruntung. Emangnya kiai lotrek? Ini mah musibah yang Allah turunkan, bukan serta-merta Allah mendolimi hambanya, betul? Ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya begitu banyak, betapa kecilnya diri ini di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini ada problema, artinya di sini ada masalah. Kenapa? Ternyata para manusia yang ingkar terhadap Allah subhanahu. Kalau kita ingin melihat ukuran satu kampung banyak yang iman apa kagaknya, kita lihat di sholat berjamaah subuh. Di masjid ini sholat berjamaah subuh itu apa kagak? Penuh apa kagak? Bilang aja kalau ada tamu penuh aja yang malu-maluin. Penuh. Mudah-mudahan bohongnya diampuni oleh Allah. Amin. Nih, kadang-kadang kita yang bangun subuh di sini kaki-kaki apa anak muda? Kaki-kaki. Berarti sama kayak suka bumi ya. Nih, kalau yang bangun yang subuh kaki-kaki kira-kira dia puas apa kagak? Bagus, puas gak apa-apa daripada yang kita ada, betul? Cuman lebih bagus lagi yang bangunin anakmu. Kalau anak muda sebagai generasi penerus suaranya bagus, masih lantang, sama beda sama kakek kak. Betul?
Betul. Nah, kalau yang bangunin subuh, kakek-kakek kan masih kurang kandang giginya, beda sama anak muda. As-salatu khairum minan nawum. Jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Coba kalau mau kakek-kakek. Bangun apa kagak kita nanti di sini? Mana siangnya kita udah kumpul di posona, di posona sambil main kartu, ada di sini suka main kartu ada. Yang mana orangnya? Kadang-kadang kita main kartu bukan apa-apa, saya mah bukannya fanatik sama orang yang suka main kartu bukan apa-apa bu. Orang yang main kartu biasanya suka nongain mati, betul nggak? Coba lihat, balak dua mah. Balak tua mah, pernah nggak dengar balak enam panjang umur biar berkah rajin ibadah bisa umroh ke Mekah, ada nggak? Ini orang nggak teman kayak gitu sampai jam 4 malam datang ke rumah baru tidur setengah 5 yang ada cuma kakek-kakek kecolongan kecolongnya nyong wah langsung tidur lagi, yes tidur lagi, betul? Bukan apa-apa, ingatan beda tuh sama anak muda sama kakek. Nih saya pernah sholat subuh diimamin sama kakek-kakek sampai 2 jam. Ustaz, jadi baca suratnya panjang apa pendek? Pendek, tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat ya na. Bila iwa tabat ya na. Bila iwa tabat ya na. Dikata saya kayak lagi tanpa kakak dia lu ikutin aku ikutin doa kedua inna ajayna kal kalbar kasoni rompi kawan har inna ibu inna ayo dia cucunya inna kata cucunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau kita ingin mengukur keimanan satu kampung, banyak yang ingkar tidaknya bangun, kita bangkit. Yang namanya sholat subuh kerja. Orang yang bangun subuh, bahkan orang yang bangun dari tidurnya, terlelap orang yang paling mulia, kata baginda Nabi, orang yang mana? Manusia yang mana ketika manusia banyak yang tidur, dia terbangun, dia ambil air wudhu, dia melaksanakan sholat tahajud, bahkan yang paling spesial, orang yang mampu berjamaah, orang yang mampu istiqomah sholat dua rakaat sebelum subuh, maka orang tersebut akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makanya kata Nabi, "Ataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat itu lakukan sholat sebelum subuh, maka insya Allah orang tersebut dunia akan mengejar hebatnya dunia, bakal mengejar kepada orang yang selalu bangun sholat berjamaah subuh. Amin. Ya Rabbal. Makanya yang penting momentum Maulid Nabi kita perbaiki, kita jaga sholat kita, dan kita perbanyak membaca sholat. Siap? Siap? Gimana kalau malam ini kita sholatkan dulu, siap? Siap. Kita buktikan kalau malam ini kita mencintai baginda Nabi Muhammad. Terus mudah-mudahan membacakan salawat kita semua kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Masih terus siap lanjut siap sampai subuh. Bener kayaknya orang sini ahli nggak bohong. Ibu bapak yang saya cintai dan Allah muliakan, manusia yang hari ini lagi kita peringati manusia yang paling mulia. Bahkan bukan hanya sesama manusia,
Baginda Nabi mendapat gelar dari Allah itu adalah Afdalul Makhlukat. Apa punya gelar Afdalul Makhlukat? Karena Baginda Nabi tes. Kita ganti mulu gak apa-apa ya. Karena Baginda Nabi mempunyai gelar Afdalul Makhlukat, manusia bahkan bahkan kita mundur dulu. Kayaknya duduk enak kayaknya nih. Habis diri tonton-tonton mulu. Jadi lupa bahasanya kemana. Karena Baginda Nabi mempunyai gelar yang namanya Afdalul Makhlukat. Apa Afdalul Makhlukat? Manusia, makhluk yang paling sempurna, paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Oh, Nabi diperingati karena jasanya gede, jasanya besar. Yang pertama, tidak akan Allah menciptakan yang namanya alam dunia kalau tidak menciptakan guru baginda Nabi Muhammad. Di dalam hadis suci dikatakan, laulaka lama khalaqtul afak. Kata Allah, kalau tidak aku ciptakan Nur Muhammad, maka semua cakrawala tidak akan aku ciptakan. Ini adalah adabnya kita, bahkan langit bumi jasanya baginda Nabi Muhammad. Makanya kita bandingkan baginda Nabi dengan majukul dengan malaikat yang dikatakan makhluk terbaik siapa yang paling mulia Nabi Muhammad. Baginda Nabi yang kita peringati bandingkan dengan 313 rasul siapa yang paling mulia Nabi Muhammad. Baginda Nabi kita bandingkan dengan 124 ribu Nabi, siapa yang paling mulia baginda Nabi Muhammad. Kalau manusia pilihan, kalau uswah kita mempunyai gelar Afdhalul Makhlukat, minimal kita mendapat gelar Afdhalun Nas. Mau apa kagak kita punya gelar Afdhalun Nas? Ibu, nah. Bu, Bu, mau punya gelar Abdul Anas mau? Kata ulama kalau kita ingin punya gelar Abdul Anas syaratnya ini. Satu, man kana fihi khumsul hisrolin kana Abdul Anas. Siapa orang yang ada dalam dirinya lima perkara, maka orang tersebut mendapat gelar manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang punya gelar Abdul Anas? Yang pertama, orang ayyakuna mukiman ala ibadati rabbih. Manusia yang merasa nyaman di dalam ibadah. Saya mau tanya, Bu, kira-kira kita nyaman nyanyi apa nyaman nonton TV? Kira-kira jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita ya. Kita nyaman ngaji apa nyaman nonton TV? Terima kasih atas kejujurannya. Walaupun nyanyinya gua ini. Betul? Bu, kita mah masih nyaman nonton TV. Apalagi ibu-ibu ini. Kalau udah nonton TV dari maghrib, kadang-kadang sholat isya nunggu iklan. Kalau iklan lari ke WC, kadang-kadang gurunya juga pengen pencak silat. Nampalin sejarah anak-anak ini disempak, awas. Tapi waktu itu udah dibaca Allah, kata anaknya mah si Al mulai lagi. Ibu kenal dengan si Al. Udah balik lagi udah. Bu, saya alhamdulillah walaupun saya sering tampil di TV ke sinetron nggak pakai apa. Itu kenal apa si Al? Ini ya sudah. Saya dulu menghilangkannya. Ya karena buat saya TV itu banyak bohongnya. Ingat iklan kepala harusnya kan kelihatan rambutnya, betul. Iklan kaki harusnya iklan sepatu harus kelihatan kakinya, betul. Kalau iklan sepatu jadi lihat dia.
berarti tinggi loh, banyak bohong. Ini kita banyak nyaman nonton TV daripada kita diam di pengaji. Apalagi kalau pengajian kita adukan dengan dangdutan, kira-kira rame mana? Rame dangdutan, rame pengajian. Dangdutan. Aku belajar Roma Irama pernah mintai saya begini, saya dan dia di depan semua lihat ya. Kalau tangan ke depan, jawab yang keempat, siap. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah, siap. Yang salah nggak bisa tentu. Ya makanya liatin, siap. Tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke bawah, cakep. Kalau mau pengajian, kalau saya bilang nih, kalau ke depan, kalau ke atas, ke bawah, kenapa? Kan tangannya ke depan. Siap, Pak, siap. Kalau mau pengajian, banyak orang yang moga. Kalau mau dangdutan, kita sampai subuh gak kelar-kelar, gue ngeliatin mulutnya, tapi liatin tangannya, tangannya gini. Siap apa siap? Siap. Kalau mau pengajian, banyak orang yang ogah. Kalau mau dangdutan, banyak orang yang senang. Pusing-pusing. Itu dia ngapain dari Sukabumi jauh-jauh cuma kayak gitu, Bu. Gak apa-apa, kita mah datang di sini juga nih, Pak. Di barokahin. Niat datang ke sini mau silatur. Dimana silaturahmi pasti kita dapat amal. Wah, silaturahmi kita pasti dapat amal. Pasti dapat duit. Orang yang pertama akan mendapat gelar Abdul Anas, orang yang mana orang tersebut nyaman dalam ibadah, nyaman dalam melaksanakan sholat berjamaah, nyaman mendengar adzan berkumandang. Masjid mana itu baik orang mana? Wih, adanya Allahu Akbar. Masjid mana? Istiqlal. Allahu Akbar. Yang banyak jamaahnya yang cepat apa yang alot?
Wah, berarti sama kayak suami. Apa isi hidupnya kayaknya? Kadang-kadang kita mau ke masjid aja, kadang-kadang kita langkah kita berhenti. Lihat dulu jadwal imam, oh udah tua bayawak. Beda sama imam lihat apa yang muda aja. Cuman saya jawab wakilnya mencet-mencet. Imamnya cepat. Apakah kita sudah dekat apa sama masjid apa enggak?
Woi, banyak masalah, banyak utang. Yang hadir di sini banyak utang. Mau lunas utangnya? Jawab yang bapak mau lunas utangnya? Bayar. Yang gak bakalan lunas kalau gak dibayar. Lihat sosok baginda Nabi, baginda Nabi sebagai panglima perang yang sukses, imam rumah tangga yang sukses, pedagang yang sukses, ada semua profesi baginda Nabi. Apa karakter baginda Nabi? Beliau tidak pernah jauh dari masjid. Makanya kalau malam ini yang hadir ibu-ibu, bu, kemana kebetulan ibu punya suami, kebetulan suami ibu laki-laki. Ya siapa tahu kecoh. Suhu sholat di masjid Muhammadun Basharun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga ikhlas. Cuma untuk mencapai ikhlas yang pertama harus ada jurusnya. Pertama kita paksa dulu. Berat, sholat tahajud itu berat. Tapi kita paksakan pakai alarm HP, gak pakai alarm HP, gak bangun-bangun, kita paksain. Bangun, masih ngantuk. Salah kita tidak gerak-gerak. Paksakan. Kalau sudah terpaksa, pasti timbul kebiasaan. Kalau sudah biasa, timbul kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan, pasti timbul ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang bertanya, Bu, kita kira-kira mau suami ikhlas apa enggak? Coba yang ngajak, kita ngurus suami ikhlas apa enggak? Pokoknya kelihatan. Kita mah kadang-kadang ngurus suami karena apa nih? Ini apa ini? Saya baru pertama bilang ini ada duitnya, ini tangan bu. Kadang-kadang kita makan kelihatan kalau suami kita lagi banyak duit aja. Kan tahu wanita zaman sekarang suaminya banyak duit apa enggak, lihatnya apa cara jalannya sama ketawanya. Kalau jalannya bagus ketawanya itu suami lagi banyak masalah. Jadi bilang sendiri. Kadang-kadang gitu. Kalau ada duit, ajak kita ya mas suami ya. Wih, waktu habis gajian, lihat dompetnya, banyak uangnya, angka satu, semuanya banyak. Sampai satu toko, kan bahasanya beda. Bapak-bapak mau pulang ya, bapak-bapak mau apa? Mau makan dulu, mau mandi dulu, apa mau nyungsel dulu? Kalau suami lagi banyak, duh. Tapi kalau selat suami lagi gak banyak duit, mah kadang-kadang malam jumpanya buat kita mah pura-pura tidur. Benar. Padahal lihat, kalau rumah tangga dasarnya uang, niscaya rumah tangga bagi Nabi tidak akan nikmat. Lihat, tarikh mencatat siapa yang kaya bagi Nabi apa Siti Khadijah? Yang banyak duit itu bagi Nabi apa Siti Khadijah? Siti Khadijah itu wanita soleh, cantik, banyak duit. Tapi maaf bu, walaupun banyak uang, soleha, cantik, tidak jumawa, tetap hormat pada suami. Gak pernah Siti Khadijah panggil namanya kawan, selalu pangkatnya ya Rasul. Beda sama Khadijah Quran 82. Kadang-kadang sama suami manggilnya gak bebek, belakang manggilnya apa? Nama langsung, Abbas! Yang sorry, Mas. Kadang-kadang kita ngomong gitu, Abbas yang ngomong apa lu, kokom? Anak nih yang ngomong, bapak gua Abbas, ibu gua kokom, berarti gua? Bas, betul. Kadang-kadang tata apa air ngomong mulu? Kata anaknya, bapak gua Tata, ibu gua Ai, berarti gua Ai. Oh, baginda Nabi bahasanya indah. Ya Rasulullah, begitupun baginda Nabi selalu memuji kecantikannya. Ya Umayyah. Coba kita ngomong bahasa enaknya kayak baginda Nabi, karena tidak apa beda. Ngomong sama suami kadang-kadang beres, lempong bahasanya. Gila suami lagi banyak duit, yang kedua pas pengantin baru, betul. Kalau pengantin baru kan bahasanya sama, kadang-kadang bebek aja disingkat be. Sayang jadi yai, bebek putus jadi papi. Ada yang kayak gitu ada. Cuma panggilannya Ami, Umi, Abi, pantes nggak? Panggilannya apa? Pipi, Mimi, pantes nggak? Pas malam-malam kan enak, ada tetangga yang lewat, kita yang nanya, Pipi besok agendanya mau kemana sih, Pipi? Oh, kalau lihat segitu, besok ini Pipi agendanya mau macul. Pipi mau macul. Kalau Mimi mau kemana? Kalau Mimi udah janjian di grup WA besok itu, Mimi mau berjamaah cari tutur. Mimi jadi cari tutur. Ini bahasa yang dipakai baginda Nabi Muhammad. Keikhlasan Siti Khadijah mengabdi kepada baginda Nabi sehingga tidak timbul masalah. Oh, di kebanyakan ibu-ibu saya kasih tahu ada empat seorang istri yang dijamin masuk surga.
Yang pertama Siti Khadijah. Dua Siti Fatimah. Tiga Siti Maryam. Yang keempat Siti Asia. Empat. Ada empat perempuan yang dijamin masuk surga. Tapi saat itu Siti Fatimah putri baginda Nabi Muhammad. Siti Fatimah pernah disampaikan oleh Rasulullah seorang ayahanda, ya Fatimah, Anda harus belajar dalam khidmah kepada suami. Itu namanya, yang namanya Siti Mutia. Siti Mutia. Siapa Siti Mutia? Orang biasa. Akhirnya Siti Fatimah berangkat dari rumahnya cari yang namanya Mutia. Ketemu rumahnya ketak-ketak. Assalamualaikum. Dilihat oleh Siti Mutia, ada Siti Fatimah. Mau kedatangan putri Rasulullah sallallahu alaihi. Ada Siti Fatimah. Ada apa putri baginda Nabi Muhammad? Monggo cari duduk. Akhirnya duduk. Ya udah, minum apa? Terserah minum apa ya. Udah minum susu dulu. Emang adanya susu kan? Udah minum aja, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa Fatimah datang ke sini? Wahai putri baginda Nabi Muhammad. Kata Siti Fatimah bahasanya begini, wahai Siti Mutia, aku diperintahkan datang ke sini oleh ayahku. Kata ayahku, coba lihat bagaimana Siti Mutia dalam cara berkhidmah, berbakti kepada suaminya. Kata Siti Mutia, di tempatku ada tiga perkara yang diabadikan. Coba lihat di rumahnya. Yang pertama ada handuk. Punya handuk, punya. Boga handuk, boga. Tiga handuk. Dua gunting. Tiga sapu lidi. Boga. Tiga handuk, dua sapu lidi, tiga gunting. Soal sisi kata Siti Mutia, Fatimah, ini tiga benda ini aku abadikan. Yang pertama, kalau suamiku pulang, begitu suamiku pulang, maka aku selalu datang menghadap suamiku dalam keadaan bersih, harum, dan begitu datang, aku sambut. Suka gimak apa enggak? Ngobrol. Harusnya begitu datang suami. Pahalanya sama nyium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Begitu suami datang, wah Hajar Aswad. Terima langsung gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang suami kita malu, kita diam aja dikit-dikit tuh. Begitu datang, tapi kita gini, ngajol. Kan dia nanti mau sini kita ambil pala kejim. Oh, ibu cium kening suami 70 kesalahan Allah ampuni. Satu kali cium. Coba kalau dua kali. Diam. 70. Ibu ingat kesalahan banyak. Udah kecok aja di situ. Cium kening suami 70 kesalahan Allah ampuni. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita dandan depan suami ini palanya luar biasa. Kan kita kadang-kadang suka salah kaprah terbalik. Suami yang beliin belanjaan, suami yang beliin make up, suami yang beliin baju baru, kadang-kadang dipakainya bukan di depan suami tapi buat pengaji.
buat gelonda, buat kepas, betul? Kadang-kadang depan suami kita kayak kue bombe, kayak kuntilanak, rambut acak-acakan, mata merah hidung keluar ingus, bibir keluar, kadang-kadang pakai kutang juga sudah pakai rupiah. Cangcutnya kecil, ada burung dikit, ada merek namanya Hello Kitty. Nah, alhamdulillah ini. Oh, punya uang, nggak punya uang, dandan depan suami. Begitu suami pulang capek, handuk diusapin ke keringatnya. Kitanya dalam keadaan cantik. Oh, dengerin. Kita dandan depan suami, dengerin ya. Pahalanya lebih bagus daripada sesuatu. Mau kalah surat sunat. Bisa surat sunat ke pulangan? Apalagi kita punya parfum bagus, tanyain ke suami, papi itu namanya harum melati apa harum kecubung? Siapa cari harum kecubung? Langsung seperti itu. Kadang-kadang ada ceweknya cantik wajahnya pada nyambung jadi berlindur. Kadang-kadang suami gua semangat mati keluar. Banyak tiga jadi mah. Ibu udah cantik, suami datang, kita khususnya ini. Kadang-kadang suami juga butuh pandangan yang begitu menggoda seperti pandangan pertama. Lihat kemesraan baginda Nabi dengan Siti Khadijah. Begitu datang suami, ibu gini nih posisinya nih. Gak cukup gitu, angkat pakai dasar. Tapi, mau tapi, mumpung hangat. Pernah kan ngomong gitu? Tanggalnya suaminya lurus-lurus. Walaupun maaf ibu kan orang ini pahala dari baginda Nabi Muhammad. Ibu ngajak keluar ke suami lebih bagus daripada ibadah umroh. Mau umroh mau? Mau berangkat umroh mau? Udah lantar. Saya mau. Dokter juga belum. Kalau ada begitu langsung. Babe, umroh. Kadang-kadang kita ngomong sembarangan, ngomong lagi apa? Nih ingat malam Jumat, mau numpak apa kagak? Anaknya dipikir, apa boleh apa? Motor gak punya, mobil gak punya. Tapi gue gini, umroh. Suami ngerti ke warung, bah beli buku 51. Isinya ngerti juga, bah beli sari rambut 1. Pas malam Jumat, ditinggu semua tuh. Gelasnya sama, warnanya sama, pas mau dihitung, mati lampu. Atau suami jadi minum sari rambut. Istrinya jadi minum bumbu bima. Atau suaminya gak bisa kencing rambut sampai subuh. Ya punya mininya jadi kerak sampai subuh. Nah, untuk bila ini, saya mau tanya nih, kalau gak ada pengajian, mending suami pulang bawa duit, mending suami pulang duitnya gak pulang, mending duitnya pulang suaminya gak pulang. Diam. Oh, mending suami pulang duitnya gak pulang, mending duitnya pulang suaminya gak pulang. Mendingan suaminya pulang duitnya pulang. Itu jawaban yang cerdas. Kebanyakan mah mending duit pulang biarin suami mencari lagi. Apalagi kalau punya suami kayak Rizky Bilar. Udah aja terapung aja kenapa sih dia kenapa? Saya mah alhamdulillah ibu masih saudara sama dia itu. Jadi beda ibu enggak satu bapak. Ya saudara dari Hong Kong. Tapi selalu maluin satu kata Siti Mutia yang pertama pakai handuk. Yang kedua kapan digunakan itu gunting? Gunting aku gunakan tiap malam aku datang kepada suamiku. Wahai suamiku, dari pagi sampai malam maaf baktiku kalau tidak sesuai dengan keinginanku. Apabila ada kata-kataku yang menyakiti, ada kata-kataku yang melukai, nih daripada nanti kata baginda Nabi ketika Isra Mi'raj lidah kita bahkan dipanjangkan 70 siku, mending hari ini aku gunting lidahku sendiri.
kita sudah ditolong sama mas suami kita yang sudah kita mengada. Amin, maaf ya. Kenapa? Habis nganyu. Kadang-kadang kita nganyu ngomongnya. Astagfirullah. Obama ya. Astagfirullah. Tahu dong ilah ini dua. Yang ketiga sakuliti. Sakuliti buat apa? Sakuliti mana akala aku masak untuk suamiku. Maka aku tanya kepada suamiku, wahai suamiku, makananku enak apa kagak? Kalau kata suamiku gak enak, saya lebih baik dipecut sekarang daripada dia yang kiamat. Itu akhlaknya indah seorang Siti Muti. Mudah-mudahan akhlak kita seperti itu, amin. Mudah-mudahan hikmah kita kepada suami bukan hanya sekarang tapi selamanya, sampai apa, sampai ajal memisahkan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita Allah tangga ya, dari waktu muda sampai sekarang masih kita mesranya, alhamdulillah. Kalau masih besar gitu kan, mau kemana, maulid, berangkat kemana, ya maulid itu bareng-bareng pegang tangan suami, indah apa kagak? Indah apa kagak? Kita alhamdulillah bu, semenjak tinggal mobil bu sama mertua, sama kemana-mana, bareng-bareng sama bini, bareng terus. Apalagi kalau ke pasar bu, pada toko emas, saya pegang bini saya tangannya. Bukan apa-apa, aku abis-abisan. Nah itu kita yang habis dikuras. Alhamdulillah. Yang kedua, kata panggilan Nabi, kalau kita ingin punya gelar Abdul Anas, wa'ayyabuna muhlis wa'atohir wa'abatinan, kita harus ibadah dengan ikhlas tohir. Yang ketiga, kalau kita ingin punya gelar Abdul Anas, wa'ayyabuna nasi a'inasi a'isi. Oh, kalau orang lain dapat rezeki, kita bukannya panas tapi syukurin, alhamdulillah. Bukan kayak ini, tetangga punya motor, kita masuk ini. Tetangga punya mobil, masuk ke ICU. Tetangga punya rumah, kita langsung setrum. Bukan kayak gitu, orang dapat nikmat, kita harus alhamdulillah. Yang keempat, orang yang akan punya gelar Abdul Anas, wa ayyakuna min sa'iri aminin, orang yang bisa menciptakan lingkungan aman. Kita bertetangga walaupun bukan satu kampung, walaupun bukan satu kabupaten, tetapi kita sesungguhnya adalah saudara. Ikatkan la ilaha illallah. Jadi kita andai kata kebaikan kami, kalau kami masukkan ke surga dari Allah, surga tidak akan terasa indah dan nikmat tanpa sejuri bapak kami di surga, ya Rabb. Ya Rabbana, di malam ini kami bermunajat, kami memohon diberikan lantaran daging kami anak yang soleh dan soleha. Oh, dari anak kita yang paling sulung sampai yang paling kuat, hadirkan di hati kita, kita minta ya Rabb. Sentuh mereka dengan hidayah-Mu ya Rabb. Sentuh mereka dengan rahmat-Mu ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami seperti anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadikan anak kami seperti anak Nabi Muhammad ya Rabb. Kami takut anak-anak kami membawa kami ke neraka ya Rabb. Ya Rabbalah, di malam ini kami bermunajat berkah maulid, berkah salawat, berkah berjamaah. Kami memohon siapa yang saja yang sakit malam ini, kau angkat penyakitnya ya Rabb. Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami. Sesungguhnya Allah dan Dia Maha Penyembuh ya Rabb. Ya Rabbalah, di malam ini kami bermunajat berkah kami, kecintaan kami kepada baginda Nabi, berkah kami berjamaah. Kami memohon mudahkanlah urusan kami ya Rabb. Berkahkanlah rezeki kami ya Rabb. Mudahkanlah bisnis kami ya Rabb. Jangan biarkan orang-orang di sini tertanggung hutang piutang ya Rabb. Jangan biarkan kami mati membawa hutang ya Rabb. Jangan biarkan kami waris hutang piutang kepada anak cucu kami yang tidak tahu apa-apa ya Rabb. Ya Rabbana, berikanlah jalan keluar dalam setiap kesulitan ini ya Rabb.
Allahumma arzuqni qadar ikun halalan wa syi'ana bi mubarakatan bi qadri ta'ami wala nasqati wala ma'ir wala nasqati dan ala kulli syai'in qadir. Allahumma yashfi 'alaina kull 'asir. Ibu bapak yang punya masalah, yang punya problema saat ini, kita curahkan sama Allah. Insyaallah malam ini kita berharga di mata Allah. Doa kita akan dikabulkan, barang-barang dalam hati kita sampaikan semua ajak kita. Allahumma yashfi 'alaina kull 'asir. Istajib doa ya Allah, ya qadir hajat, ya qadir hajat, ya qadir hajat. Rabbana, di malam ini kami bermunajat, kami di sini bertahan semata-mata kami merindukan baginda Nabi Muhammad. Jangan biarkan kami wafat sebelum kami melaksanakan umrah ataupun haji ya Rabb. Rindu hati ini membaca salawat di mimbar baginda Rasulullah. Ya Rabbana, biarkan munajat kami memohon. Malu rasanya dengan dosa yang sebanyak ini. Wafatkanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Mudahkanlah lisan ini mengucapkan kalimat fa'lu. Tidak ada jaminan besok subuh kita masih hidup. Jangan-jangan ini pikir terakhir. Kata baginda Nabi, man akhiru kalamu la ilaha illallah dalam jannah. Barang siapa yang mengucapkannya, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut wajib husnul khotimah, mendapat surga dari Allah. Yuk dengan penuh keikhlasan, la ilaha illallah. Orang kanan, la ilaha illallah. Ya Allah, saksikan hamba-hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka mereka disekuatkan ke dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husna khatimah, ila Allah, wa na'udzubika min syarri 'aqibati bisu'i khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.